3 manfaat positif permen karet untuk kesehatan. Struktur kenyal pada permen karet membuatnya menjadi favorit banyak orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tidak hanya itu, mengunyah permen karet juga dapat membantu beragam manfaat untuk kesehatan. Dalam sebuah penelitian, mengunyah permen karet dapat bermanfaat dalam mengurangi stres. Hal itu disebabkan karena tindakan mengunyah yang telah dikaitkan dengan berkurangnya tingkat hormon stres, yaitu kortisol. Namun, sebelum menuju ke pembahasan yang lebih jauh, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info serta tips lainnya. Berikut adalah 3 manfaat permen karet untuk kesehatan. 1. Membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Penelitian menunjukkan bahwa mengunyah permen karet bebas gula dapat mencegah gigi berlubang. Mengunyah permen karet bebas gula secara rutin sekitar 20 menit tiap setelah makan dapat membantu produksi saliva atau air liur. Selain itu, efektif dalam menyingkirkan bakteri dari gigi. 2. Membantu menurunkan berat badan. Sebuah penelitian menemukan orang-orang yang rutin mengunyah permen karet cenderung makan dengan kalori yang lebih sedikit saat makan siang. Mengunyah permen karet dapat membuat nafsu makan lebih terkontrol. 3. Mencegah infeksi telinga pada anak. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa permen karet yang mengandung silitol dapat mencegah infeksi telinga pada anak-anak. Tidak hanya itu, mengunyah permen karet juga dapat membantu memulihkan usus setelah operasi. 3. Meski memiliki manfaat, sebaiknya tetap perhatikan jumlah konsumsi dan kandungan permen karet untuk menghindari efek negatif yang mungkin terjadi. Itulah info dan tips dari kami, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di info serta tips lainnya.